Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membagikan cara transfer uang melalui aplikasi Flip, di mana aplikasi Flip ini bisa kita gunakan untuk transfer uang dengan bebas biaya admin. Oke, untuk langkah yang pertama kita buka aplikasi Flip-nya dulu. Oke, setelah itu kita klik transfer yang ada pada bagian bawah. Kita klik transfer. Nah, kemudian kita diminta untuk memilih tujuan kirim uang. Di sini ada banyak ya, BCA, BRI, Mandiri, BNI, BSI, dan selanjutnya ada juga untuk kita top up e-wallet, OVO, GoPay, ShopeePay, dan Dana. Di sini saya akan transfer uang ke rekening BCA. Kemudian kita paste nomor rekening. Ya. Sedang pengecekan nama pemilik rekening. Ya. Setelah itu kita klik lanjut. Kita isi nominal yang akan kita transfer. Sini saya akan isi nominalnya sebesar 300.000. Kemudian kita klik lanjut. Ya. Setelah itu kita akan lanjut ke metode pembayaran. Nah, di sini ada melalui virtual account, yang dimana prosesnya itu real time, dan saya akan memakai BRI virtual account. Nah, kemudian kita salin nomor virtual accountnya. Kita klik salin. Kemudian kita lanjut ke aplikasi BRI Mobile atau BRIMO. Kita login. Kemudian kita klik pembayaran Berifa. Kita buat pembayaran baru, kemudian kita paste nomor Berifanya, kemudian kita klik lanjut. Nah, di sini sudah muncul nominal tagihan biaya admin 0 rupiah. Kemudian kita klik bayar. Kita klik bayar lagi. Dan kita masukkan PIN transaksi di aplikasi BRIMO-nya. Ya. Dan kita klik OK. Ya, kita lanjut ke aplikasi Flip-nya. Transfer berhasil. Ya, kamu telah menghemat 6.500, yang dimana 6.500 itu adalah biaya admin. Oke. Kemudian kita klik unduh bukti transfernya. Oke, sedang unduh proses ya. Oke. Oke, segitu saja video dari saya. Semoga bermanfaat.
apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.